Saya ada di Wonogiri. Ini tepatnya di Desa Keposari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Ponorogo. Satu kejutan bahwa ternyata ada sebuah pembeda yang luar biasa ya di Wonogiri. Terutama tentang kesejahteraan, salah satu ujung tombak pemerintahan yang sebenarnya tidak terdata sebagai aparatur sipil negara, Pak RT. Nah, saya ngobrol dengan salah satu ketua RT di Keposari, Manyaran, Wonogiri tentang bagaimana kesejahteraannya. Luar biasa. Wajib, pantas, dan harusnya dicontoh oleh daerah-daerah lain ya, di Indonesia. Ikuti obrolan kita kali ini ya. Salam. Jenengan ini jadi RT pirang tahun, Pak Jono? Kulo jadi RT 20 tahun, Pak. 20 tahun. 2013 niki mengke sampai 2020, Pak. Oh, 2020 kulo insyaallah mengke ang. Jadi pun napa niku darane kelurahan mungkin pun di penai ang. Di 2020. 2020. 2020 itu. Ganti napa? Nggih ganti, jane nek saking bupati. Nggih. Nek mis asal pun mas ya ijik wis rada tua tapi ya masyarakat ijik menjadi ijik seneng tapi mboten napa-napa karo ijik terus nggih niki desane Keposari. Keposari Kecamatan Manyaran Kabupaten Wonogiri. Nek dukuwe pundi? Dukuwe dusun ya. Dusun. Nggih dusun Keposari. 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 Tapi ten Wonogiri dadi RT penak ya, Pak. Oh, Wonogiri anu, Pak. Memang takoni jekek, Pak jekek niki rong periode niki memang hebat. Ora enak sing liyae wani bae isih mbar. Tapi nggih niki rada entuk diperhatiin apa istilah RT nek mriku Pak jekek ngakoni. Lah nggih kok RT dibayar 500 bensasi kan nggih jaya. Lah nggih. Ternyata di samping niku enten anu bengkoke nggih istilahnya. Tanah dapat tanah garapan. Nggih. Dadi misalnya satu bau itu digarap wong patang RT, Pak. Sak bau nek nggarap niku bareng-bareng, Pak. Sak bau niku niku sing patane 3000 sekian ratus meter niku. Niku nek sekitar gabah sak entuk 70 kresek, Pak. Wah, lumayan lho nggih. Nggih. Ijos niku nek ngrabuk nggih wong papat, nek tuku rabuk nggih wong papat. Ngoten pian. Oh, kerja sama patang RT niku bareng. Soalnya garapannya dari siji ya. Oh, digarap bareng hasilnya yeah. Mungkin nggih. Yeah. Di... soalnya mriki anu Pak, RT niku nek garapane sawah niku mboten enten 20 presek gambarane ngoten men. Nggih. Di anu di kae disrupe melih ngoten. Mesakne sing. Oh, nggih. Tapi luar biasa lho. Nanu daerah-daerah lain rumah sekolah mboten enten kok. Mboten enten, Pak. RT digaji. RT entuk. Nggih, entuk mung entuk napa niku? Sawah garapan. Niki kula mulai kula dadi RT sakniki sampai 20 tahun niku. Garapan. Nggih. Malah entuk bengkok lho. Bengkok. Kaya nek kono anu lho, kaya luasan bengkoke pembantu mudin. Nek di Ponorogo. Lah, bengkok niku nek mereka paling terkenal, Pak. Paling terkenal lungguh kepala desa, lungguh carek, lungguh anu niku. Napa niku lurah ngoten ngumpul dari siji anu mriku. Dadi lungguh paling mriku nomor siji ngoten. Jadi hargane sak misale nek cara mriku napa nggih, nek cara mriki niku anu lho Pak, adol sak rendeng 5 juta lho Pak. Oh, wah nggih. Lah niku mongko nek kepala desa mriki rolas bau Pak, bayangnya rolas bau peng 5 juta sak rendeng coba 60 juta nggih 60 juta sak rendeng nggih mulai itu gugur panen anu lho kadang nggih panen kedua lho kan. Oh, irigasi nano kayuan irigasi nggih sekeng bendungan kan. Oh, tapi saniki malah luar biasa nih di tebu. Tebung sing mboten nggih mung sak anu niku lungguh kaya kula kaya liyane anu bayan ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun, Dik. Alhamdulillah, Pak. Nggih, asalamualaikum. Ngono kuwi lho penak dadi RT. Tapi RT ning Wonogiri bukan RT di daerah lain ya. Tapi kita berharap RT-RT yang di daerah lain ya seperti itu, harapannya seperti itu.
Oke, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tentu saja harapannya semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.